Kalau bijinya bukan termasuk, kita sentuh pakai telapak tangan, bijinya niki, ya, tolong salahkan niki, kita. Kelima, termasuk perkara yang membatalkan wudhu, yakni menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan tanpa lapis, batal wudhu. Yang dimaksudkan paras kemaluan laki-laki, batangnya ni ke yang kita sentuh batal, batangnya yang kita sentuh pakai telapak tangan batal. Kalau bijinya bukan termasuk, kita sentuh pakai telapak tangan, bijinya niki, ya, tolong salahkan niki, kita sentuh tidak batal wudu. Batangnya yang kita sentuh yang batal, memakai telapak tangan. Yang dimaksudkan telapak tangan, kata ulama, seperti kayak gini. Tempelkan dua telapak tangan, ya, mana yang tertutup itu yang dinamakan telapak tangan. Yang kelihatan bukan telapak tangan. Artinya yang tidak kelihatan itu kita pakai menyentuh kemaluan, batal wudu. Yang kelihatan marak ni yang kita pinggirnya, ujungnya, pinggir, ujung, pinggir, ujung, pinggir, ujung, pinggir, ujung. Itu kita pakai menyentuh batang zakar kita, tidak batal wudu, bukan namanya telapak, ujung namanya. Niki misal kemaluan, ya, sentuh penajuk niki ke ujung penajuk kan niki. Nah, itu sebab pada penajuk arak bangket. Bodoh itu bangket ke? Saya ni memang bangket niki. Lapor tu boleh bangkat kan? Niki penajuk, sentuh pakai ujung, ni batal. Atau sampingnya, ni batal. Ujung samping yang membatalkan pakai telapak tangan tanpa lapis, batangnya yang kita sentuh itu yang membatalkan wudu.